Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Arizona Deriska. Nah, di kesempatan kali ini aku akan berbagi video mengenai cara mudah memutihkan wajah dengan telur ayam dan lemon. Nah, di kesempatan kali ini aku akan mereview masker dari putih telur. Kalian bisa membuat masker ini di rumah dan harganya sangat terjangkau. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan notif terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, aku akan memberitahu untuk apa sih putih telur ini pada wajah. Manfaat putih telur pada wajah, yang pertama untuk mencerahkan wajah. Yang kedua, mengecilkan pori-pori pada wajah. Yang ketiga, menyembuhkan jerawat. Nah, putih telur ini mengandung asam amino dan protein yang sangat dipercaya dapat menyembuhkan dan menghilangkan jerawat. Yang keempat, menghaluskan dan melembutkan wajah. Dan yang kelima itu untuk menghilangkan dan membersihkan komedo serta menghilangkan minyak pada wajah. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari aku tentang manfaat putih telur untuk wajah. Selanjutnya, aku akan menjelaskan cara membuat masker putih telur. Yang pertama, kalian siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. 1 butir telur ayam, atau boleh kalian memakai telur ayam kampung. Yang kedua, jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, di sini aku menggunakan jeruk lemon. Cara pemakaian masker putih telur ayam. Yang pertama, pastikan wajah Anda jangan ada make up yang menempel pada wajah. Bersihkan menggunakan tisu. Jangan sampai ada noda yang menempel pada wajah. Ini pecahkan dan buka bagian atas telur. Ini pecahkan bagian atasnya. Buka bagian atasnya sedikit saja. Ke dalam mangkuk, cukup putih telurnya aja kita tuangkan. Gunakan putih telur secukupnya. Nah, putih telur ini tidak bau karena yang bau itu kuning telurnya. Ini kita gunakan putih telurnya secukupnya. Kemudian tambahkan beberapa tetes lemon. Sedikit saja. Kemudian aduk rata sampai lemon dan putih telur ini tercampur dengan rata. Apabila semuanya sudah tercampur rata, kemudian oleskan masker telur putih dan lemon pada wajah secara merata. Oleskan secara merata. Ini maskernya benar-benar tidak bau. Boleh menggunakan masker ini secara tebal atau boleh juga secara tipis.
maskernya sangat sejuk dan segar banget di muka. Sekitar 20-30 menit, ini maskernya akan kering dan kencang banget pada muka. Diamkan sekitar 20-30 menit untuk mengeringkan wajah kita. Wajah kalian bisa dikeringkan menggunakan kipas ini agar cepat kering. Bentar lagi muka saya kaku banget, ini udah nggak bisa lagi ngomong. Kencang banget, tertarik. Muka aku benar-benar tertarik sama maskernya. Ini wajahku udah mulai kaku. Udah gak bisa lagi senyum. Benar-benar kaku mukaku. Sedang nggak bisa lagi digerakin karena benar-benar kaku. Nah, apabila kalian menggunakan masker ini secara rutin, maka akan mendapatkan hasil yang optimal. Kencang banget mukaku, ada kelihatan banget ini.
kalian harus coba ini masker ini di rumah, karena ini masker yang alami dan gak ada bahan kimianya, harganya sangat terjangkau dan bisa dicobain di rumah. Ini mukaku benar-benar ketarik dan terasa kencang banget, seger, sejuk banget ini dipakainya di wajah. Sepertinya sudah mulai mengering. Nih. Apabila muka yang sudah kering, bisa dia menggunakan air hangat. Kita cuci menggunakan air hangat, karena air hangat dapat membuka pori-pori pada wajah sehingga kemudian bakteri pada jerawat bisa kebuka. Ingat menggunakan air hangat. Nah, ini aku menggunakan tisu. Kalian lihat mukaku tampak seger, cerah banget, enak banget pokoknya. Putih telur ayam ini benar-benar tidak bau dan sangat menyegarkan pada kulit wajah kita. Digunakan masker secara rutin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya sharing. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.